Di dunia otomotif itu ada dua kategori. Yang satu jadi penikmat, yang satu jadi pemain. Tapi kalau gue seorang pelatih. Dan gue pilih pelatih yang bekerja keras. Yang paling pertama, jangan pernah ngerasa paling pintar. Selalu belajar, selalu explore, dan jangan pernah menghina karya orang lain. Itu buat gue salah satu kunci bisa sukses di dunia otomotif. 15 tahun yang lalu, drifting itu udah kayak olahraga ugal-ugalan. Diakui aja juga enggak. Tapi semakin kesini, semakin berkembang, dan kebetulan gue adalah salah satu generasi pertama drifting di Indonesia. Gue ngelihatnya sekarang ini drifting bukan ugal-ugalan. Sekarang drifting lebih ke arah lifestyle. Gue Akbar Rais, gue akan belak-belakan soal drifting di The Profile IMI TV. Wah, kalau dari kapan? Gue rasa dari 2006 udah ada tuh nama drifting, walaupun belum tepat gitu. Mungkin starting drifting pertama kali yang paling tepat itu di tahun 2009. 2009 itu pertama kali ada kompetisi yang memang arahnya udah ke drifting, bukan semi-semi slalom. Kalau mau dibilang karena siapa, ya karena senior-senior kita yang lama ya. Ya salah satunya mungkin ada Rifat Sungkar, ada Dean Zen, ada ya banyak lah kurang lebih. Yang pertama selalu dibilang, ngapain sih lo drifting, buang-buang duit, itu yang pertama. Terus kesulitannya yang pasti tempat, kita berbicara soal tempat, itu tuh menjadi satu hal yang sangat berat buat kita pada saat itu buat ngebangun industri drifting. Nah, sebelum kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai latihan buat drifting, banyak banget drifting itu dilakukan di jalan raya. Kayak mungkin udah pada tahu lah, ada di Pondok Indah lah, ada di Barito lah, ada banyak tempat, di BSD itu banyak banget tempat yang dipakai buat drifting ilegal gitu loh. Tapi ya back in the days kita juga harus ngelihat, karena di sana memang nggak ada tempat ataupun nggak ada lahan buat orang untuk latihan drifting gitu. Jadi ya mungkin ya itu salah satu yang paling sulit lah. Gue nggak bisa bilang kayak gitu, karena kalau udah zaman sekarang banyak drifter profesional yang lahirnya memang karena udah di sirkuit. Kita berbicara mungkin pada saat di generasi gue, iya, semua drifter profesional itu basically berawal dari jalan. Tapi kalau kita lihat progresnya sekarang, orang yang lahir di sirkuit, orang yang latihan di sirkuit sekarang skillnya jauh di atas rata-rata dan lebih cepat. Contohnya misalnya gue perlu waktu 3 atau 4 tahun buat menguasai drifting, zaman sekarang cuma perlu waktu 1 minggu sampai 1 bulan untuk bisa menguasai drifting. Sukanya karena memang ini hobi, dan kebetulan ya di posisi gue saat ini adalah hobi yang dibayar, jadi itu sangat suka. Dan kalau dukanya itu ya kadang kita mau bikinnya semua menjadi satu, cuman nggak bisa bikin semua orang happy tanpa harus mengorbankan beberapa orang lah, intinya seperti itu. Pertama kali gue ikutan drifting itu di tahun 2009, pertama kali, event pertama yang gue bilang tadi, ya itu pun juga awal-awal ya. Dan jujur aja, di Indonesia gue tuh susah banget buat berkembang. Gue gak tahu apakah karena keterbatasan mobil, keterbatasan sirkuit, tapi kalau mau gue bilang keterbatasan sirkuit, teman-teman gue yang lain pada jago-jago gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue mau coba balapan di luar negeri. Starting gue balapan pertama kali itu gue coba di Malaysia tahun 2012, gue coba dengan mobil yang berbeda, dengan sirkuit yang berbeda, dan ternyata gue podium di situ. Gue di 2013 gue sempat berhenti karena bokap gue meninggal. Lalu 2015 gue balik ke drifting, tapi bukan sebagai drifter, gue coba untuk bikin event.
2015. Lalu di tahun 2017 akhirnya gue mulai memutuskan untuk terjun ke dunia drifting lagi, ngebentuk sebuah tim, dan tim itu juga yang nganterin gue untuk juara di Malaysia. Di tahun 2018 gue sempat menjadi juara nasionalnya di Malaysia, karena itu yang paling deket ya, costnya paling affordable. Dan di tahun itu juga gue juara 2 waktu itu di King of Nation, itu salah satu kejuaraan internasional yang dimana gara-gara gue juara itu gue mendapatkan undangan dari FIA untuk ke Intercontinental Cup. Tapi sayangnya gue nggak berangkat karena buat gue pada saat itu gue ngelihat mobil kita di sini tuh masih jauh ketinggalan dibandingin sama negara-negara lain. Jadi ketika kita mau berangkat ke sana kayak itu kayak buang garam ke laut aja sih. Jadi yang paling menarik ya di luar dari kompetisi, gue nih sering pada saat itu di tahun-tahun 2010-2011 gue sering menjadi stuntman di salah satu acara TV buat ngerjain orang lah, Super Trap waktu itu saat itu namanya. Dan di situ kenapa gue bilang itu adalah pengalaman yang sangat menarik karena pada saat gue di sana gue ketemu sama banyak orang. Dan itu merubah banyak hal, dari mulai gue yang introvert bisa berubah menjadi extrovert, gue mulai nambah network dari sana, gue mulai banyak kenalan sama orang dari sana, sampai akhirnya setelah fase itu lewat, gue mulai berpikir untuk menjadi seorang content creator. Apa yang bisa gue lakukan dengan drifting? Nah, banyaklah hal yang gue lakukan. Yang pertama, gue waktu itu ngedrift ke gunung-gunung. Sampai terakhir itu yang gue lakukan bareng sama Outbreak itu adalah pada saat gue ngedrift di Sitinjau Lawi dan di Kelok 9 di Sumatera Barat. Karena kenapa itu paling berkesan, itu adalah kampung gue. Gue berasal dari Sumatera Barat dan gue memang dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, gue memang pengen banget ngedrift di Kelok 9. Dan alhamdulillah alhamdulillah mimpinya menjadi kenyataan. Harapannya yang paling gue pengen sebenarnya simple, gue pengen drifting ini menjadi salah satu industri. Gue pengen suatu saat nanti anak gue akan bangga gue menjadi seorang drifter. Kenapa? Karena sekarang drifter atau pembalap belum diakui sebagai pekerjaan. Tapi gue akan bikin sampai di mana pembalap atau drifter itu menjadi sebuah pekerjaan. Contohnya nih, kayak lo daftar asuransi, emang ada pekerjaannya professional driver? Gak ada kan? Ada di luar negeri, di Indonesia belum ada. Berarti di Indonesia belum diakui. Nah, kita akan bekerja keras untuk bikin professional driver itu menjadi sebuah occupation. Oke, balik ke mobil drifting. Kita bicara mobil drifting yang gue punya di sekolah ini. Ini mobil yang gue bisa bilang kategorinya adalah standar. Kenapa gue bilang kategorinya standar? Kenapa gue menggunakan mobil yang horsepower-nya nggak terlalu besar? Yang pertama, ini buat sekolah. Dan yang kedua, gue pengen di bayangan gue, di otak gue selalu ada yang namanya keep drifting fun. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kompetisi itu nggak fun, ya lo drifting aja. Lo latihan drifting, ataupun lo ngajakin temen lo buat ngedrift bareng. Make it fun gitu loh, dengan mobil yang standar itu cost-nya akan jauh lebih murah dibandingin mobil yang proper. Gue punya mobil yang proper buat berkompetisi, gue punya mobil standar buat gue ngedrift bareng sama teman-teman gue. Dan ya, at the end of the day, ya why not? Kenapa gue bilang kita harus pakai mobil standar? Ya balik lagi tadi satu, lo mau fun? Ya ketika lo mau fun, lo gak perlu bayar invoice yang mahal kan? Nah, ketika lo pakai mobil pro class, invoice itu udah pasti mahal dan udah nggak ada fun-nya lagi. Makanya gue bikin mobil-mobil di sekolah gue ini adalah mobil spesifikasi standar. Oke, berbicara soal WDC atau Women Drift Challenge, kenapa ini menjadi sebuah yang menarik? Basically seperti ini, gue selalu beranggapan kita nggak menutup mata, otomotif dekat sekali dengan yang namanya wanita. Ya, dan wanita itu image-nya selalu negatif di dunia otomotif. Ya, kita nggak bisa menutup mata gitu kan. Orang berpikir dengan, oh ada umbrella, pakaian seksi-seksi lah, apa segala macam. Sehingga bikin kita yang cowok-cowok yang udah berkeluarga beranggapan kalau lu datang ke arena balap, lu mau lihat cewek-cewek ya? Itu yang terjadi pada saat ini. Tapi berdasarkan hal itu, gue bikin gimana caranya gue bikin cewek-cewek ini menjadi daya tarik tanpa dia harus seksi.
Jadi gue bikin kejuaraan khusus kelas wanita yang dimana cewek-cewek ini bukan menjadi seorang umbrella ataupun bukan menjadi sebuah pemanis, tapi dia memang berkompetisi. Dan kebetulan ini masih tahun ketiga, jadi perjalanannya masih akan sangat panjang. Gue yakin kenapa ini banyak diminati sama orang-orang, karena ya balik lagi, cewek otomotif bisa ngedrift pakai baju balap, itu keren banget. Oke, yang paling pertama, yang paling penting buat teman-teman yang mau mulai berkarir dan mau mulai drifting ya, kita kalau kita berbicara soal latihan, udah ada tempatnya ya, udah nggak latihan di jalan, itu udah lewat lah, semua orang udah tahu. Tapi yang paling penting ketika kita mau jadi seorang atlet drifting ataupun atlet balap mobil manapun, yang kalian harus catat garis bawahin adalah attitude. Karena attitude kalian yang akan menentukan masa depan kalian. Kalian akan disukain sama orang atau nggak disukain sama orang, itu yang akan menentukan masa depan kalian. That's why attitude itu adalah nomor satu di olahraga manapun sebagai profesional.